Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin salatan daimatan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa'ina insyaAllah aba'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirul Asrar wa burhan wa nurul burhan insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bertebaranlah keharuman kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam hidup kita, di jiwa kita, bagi keluarga kita, rumah tangga kita, kehidupan kita, keberkahan dan rezeki yang memadai untuk kehidupan kita, anak-anak kita, kehidupan ini bertambah terus rezeki dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Fa'lam minas sa'adati wasyakawah ma'nal hasanah wasayat tabaddalu ahaduhuma bil ukhra kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu qad yashqa wasyaqi qad yash'a. Ketahuilah apa yang dimaksud dengan kebahagiaan dan syaqawah, penderitaan dalam hidup ini, sebenarnya berbalik makna al-hasanat was-sayi'at, yakni kebajikan dan keburukan. Bila orang banyak berbuat kebajikan dalam hidupnya, maka berbahagialah dia dan sebaliknya. Namun disebut di dalam hadis Nabi SAW adalah baginda Rasulullah SAW bersabda, as-sa'idu qad yashqa, terkadang kebahagiaan itu terlihat yashqa, menderita, was-syaqi qad yash'a, terkadang penderitaan itu sesungguhnya juga adalah kebahagiaan. Fa iza ghalabatil hasanat yakunu sa'idan, apabila kebajikan itu mengalahkan keburukan yang ada pada dirimu, yakunu sa'idan, maka jadilah engkau orang yang berbahagia. Wa iza ghalabatis sayiati yakunu syaqiyan, apabila keburukan itu dominan dalam dirimu, sering kamu lakukan sehingga tertutuplah keburukan, yakunu syaqiyan, kamu pun sesungguhnya menderita. Hanya terkadang engkau melihat orang itu bahagia, sesungguhnya dia menderita. Dan terkadang engkau melihat orang itu menderita secara jahir, tapi pada batinnya dia berbahagia. Karena itu, paman taba wa amana wa amila sholihan, maka barang siapa yang pandai bertobat kepada Allah, mengakui kesalahan dan dosa-dosanya di hadapan Allah, dan mengimani Allah dan Rasulnya, wa amila sholihan, dan beramal-amal soleh, ya badalullahu, Allah akan mengganti syakawatuhu, syakawatahu, penderitaannya ila sa'adah, kepada kebahagiaannya. Terkadang Allah menggantikannya tidak di dunia, tapi di akhirat kelak. Itulah yang kemarin dalam Futuhul Ghaib dikisahkan oleh Syekh, orang itu diangkat Allah sebelum kematiannya menjadi derajat yang tertinggi, yaitu derajat aulia oleh Allah. Wa amal qadar fil ajali, adapun tentang takdir yang ajal, minas sa'adati wa saqawah, tentang bahagia dan derita dalam hidup ini, likuli wahidin jami, pada diri seseorang itu terkumpul keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu sa'idun fi batni ummi, ujar Nabi, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan fi batni ummi, sudah ditetapkan Allah di perut ibunya. Wasyaqi syaqiyun fi batni ummi, orang yang menderita, penderitaan itu sudah dituliskan Allah di dalam perut ibunya. Falaisa li ahdin ayyab'asa fihi, tidaklah diperkenankan seorang jua pun orang mukmin itu memperdebatkan masalah takdir ini. Li'annahu min sirril qadari, karena ini merupakan rahasia kadar, ketetapan Allah kepada manusia. Wala yajudu ayyastaja ahad bisirril qadari, maka tidak bolehlah seseorang berkumpul atas sesuatu keadaan memahami rahasia-rahasia takdir itu. Saya masih membacakan lagi nanti pemahamannya. Waqala sahibu tafsir al-Bukhari, berkata pengarang tafsir al-Bukhari, inna kasiran minal asrari yuklam, sebagian banyaknya rahasia-rahasia takdir itu sudah kita ketahui. Rahasia takdir itu sudah kita sadari dalam hidup ini kebanyakan. Kan kita menyadari
dari dulu mulai orang tua kita sakit aja hidup, melahirkan kita sakit, sampai sekarang kita sakit aja hidup, masih ya lah nyadar ini, berarti ini memang ketentuan. Oh, ada yang enak, ya lah dari lahirnya aja sudah enak, orang tuanya lebih baik, presiden ini anaknya enak kayak lagi, Pak, ya lah ada juga orang berubah, menderita dia kemudian sukses. Ini rahasia sebenarnya bagian dari rahasia-rahasia Allah. Kita tidak diperkenankan terlalu dalam memahami itu. Fa inna iblis ahala amrahu ila siril qadari palu inna bidzalika. Itulah yang terjadi pada iblis. Ingin mengetahui mendalami rahasia takdir itu, maka berakibat dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Adam alaihi salam, adapun Adam, adofa isyanihi ila nafsi. Nabi Adam alaihi salam, salah seorang kekasih Allah, Nabi Adam menyadari kesalahan dia memakan buah khuldi, lalu dia meminta ampun kepada Allah, menyadari itu kesalahan dari dirinya sendiri. Fa'aflahu waruhima, maka dia menjadi orang yang menang dan dia pun dikasih sayangi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kata saya, tahu tentang rahasia takdir ya ngapain, yang penting menanggapi takdir itu. Menanggapi takdir itu, rahasia takdir tahu ngapain, yalah yang penting menanggapi, menyikapi bagaimana takdir itu ada, ya enggak, di hadapan kita sekarang, ya enggak. Kalau memang kenyataan kita sebegini begini, kedua, kalau kita berbuat salah, akui itu memang kesalahan dari diri kita, jangan dikatakan ini dari Allah juga. Nah, itu yang terjadi pada iblis, tidak mau mengakui kesalahannya, menggoda Adam, lalu dia berkata apa? Nah, itu kan kesalahan apa? Saya tidak berbuat salah, kata iblis. Nah, karena dia tidak mau mengakui berbuat salah, itulah ditetapkan Allah dia menjadi orang ahli neraka. Wafi riwayat. Nah, karena itu dalam hidup ini selalulah kita merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalulah kita harusnya merasa banyak dosa. Jadi minta ampun terus kita. Itulah yang dilakukan oleh Adam alaihissalam. Begitulah juga kita harus melakukan. Nabi Muhammad SAW yang tidak berdosa dalam hidupnya masih mengamalkan istighfar, minta ampun kepada Allah 100 kali dalam seharinya. Nah, ini berbeda. Wafiriwatin ba'dil arifin. Sebagian orang-orang arif billah yang dekat kepada Allah, para aulia Allah, dia berkata, pernah terjadi seperti ini. Ilahi anta qadarta, wahai Tuhan, engkaulah yang mentakdirkan akan diriku. Wa anta aradta, semua ini adalah kehendakmu. Wa anta khalaqta maksiat, engkau juga lah yang menciptakan kemaksiatan itu. Fi nafsi, pada diriku. Hah? Yuk. Karena berkata seperti ini, maka arif billah itu pun akhirnya ditempur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya berbuat salah ini karena engkau juga. Bahasa kitanya kan. Jadi ya, itu urusan engkau ya Allah. Terserah engkau yang mau mengampuni kah? Tidak kah? Karena kesalahan ini kan sebenarnya dari engkau juga. Wah, engkau juga yang menciptakan takdir salah untuk diriku sehingga aku jadi salah. Tidak boleh mengatakan seperti itu, kata saya. Fahatibu bihi hatib, maka akhirnya ada suara kepadanya. Ya abdi, wahai abdi, haja min syarti tauhidi. Semua itu tugasku, kata Allah, menciptakan baik dan buruk itu. Itu urusanku. Itu hak prerogatifku, kekuasaanku yang maha kuasa. Urusan baik dan buruk itu aku menciptakan, itu urusan aku, lain urusan kamu. Terus kamu itu apa? Pama syartul ubudiyah, yang kamu perlu perhatikan dirimu adalah bagaimana ibadahmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ibadahmu kepadaku, kata Allah. Oh ya kan, tugas kita adalah bagaimana kita mendekati Allah. Jangan dikatakan keburukan yang kita lakukan ini dari Allah. Akui bila keburukan memang dari diri kita sendiri. Karena itu Allah berfirman tadi dalam kitab Hikam, ada ma'asobaka hasanatin paminallah. Apa saja kebaikan yang kamu lakukan itu dari Allah.
Tetapi wamin sayatin, masa baka min sayatin, keburukan yang kamu lakukan itu pamin nafsik dari dirimu sendiri. Subhanallah. Fa'ada faqala ana aktabtu. Ya Rabbi, akhirnya si hamba ini menyadari kesalahannya, lalu dia berkata kepada Tuhannya, Rabbi, ana aktabtu. Aku memang berbuat salah ya Rabbi. Wa ana aznabtu. Aku telah berbuat dosa ya Allah. Wa ana jolamtu nafsi. Aku telah berbuat jolim terhadap diriku. Nah, makui seperti Nabi Yunus alaihissalam. Masalahnya Nabi Yunus tidak mengakui kesalahannya kan? Mau berdakwah sekalinya yang didakwah ini malah menentang beliau. Sakit hati Nabi Yunus, akhirnya kemana ke laut? Ada tumpangan apa perahu dibuati, ya akhirnya di sana di ya diingatkan Tuhan, ditegur Tuhan, dimakan ikan nun ketika itu. Lalu dia membaca, mengakui kesalahannya. Inilah kalimat Nabi Yunus, yaitu apa? Ingatkah? Apa bacanya? La ilaha illa anta subhanaka ini untuk minal jolim. Dicatatkan dosa kan? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ini kuntu subhanaka, boleh pakai subhanaka, boleh langsung la ilaha illa anta ini kuntu, atau subhanaka ini kuntu minat zolimin, sesungguhnya aku kuntu, jadilah aku ini sebenarnya memang aku minat zolimin, termasuk orang-orang yang zolim. Ini Nabi Yunus. Nah, apa tadi? Astagfirullah. Ya. Memang seperti itu. Fa'adal hati, kemudian berulanglah ada suara lagi membisikkan. Jaka bahasa model sekarang ini, ada WA ulang masuk ya lah. Nah, WA di HP. Pokola, ana ghafartu laka, aku telah mengampuni engkau. Wa ana afautu, aku memaafkan engkau. Wa ana rahimtu, aku pun mengasihi sayangi engkau. Nah, jadi minta ampun itu pekerjaan aulia Allah. Minta ampun karena orang minta ampun menyadari kesalahannya. Orang belajar ilmu ma'rifatullah, ada yang belajar ilmu ma'rifatullah, tidak pernah lagi dia berbuat salah, merasa tidak pernah berbuat salah lagi karena semuanya baik dan buruknya dari Allah jua-jinya. Nah, ini orang yang keliru, biar saya perlu kedarjarannya. Orang yang benar itu ialah menimpakan kesalahannya pada dirinya sendiri. Memang betul baik dan buruk itu diciptakan Allah. Wallahu khalaqakum wa mata malun. Tapi kamu tidak tahu rahasia takdir yang terjadi pada dirimu. Karena itu sekarang kamu perhatikan saja apa yang terjadi pada dirimu. Jika engkau berbuat salah, engkau minta ampun. Jika pun mata kita melihat kita tidak ada kesalahan sama sekali sedikit pun, tetap saja kita minta ampun. Itulah yang dilakukan Nabi besar Muhammad SAW dalam doa beliau. Ini jolong tu nafsi, julman kabiran. Bayangkan ini Nabi yang berdoa dalam Sahih Bukhari. Dalam hadis disebut Nabi itu tidak pernah berbuat dosa, tapi beliau mengucap apa? Ini sesungguhnya aku lebih hebat daripada Nabi Yunus. Jolam tu nafsi, telah menjolim diriku, julman sejolim-jolimnya, kabiran sebesar-besarnya. Seolah-olah seduniaan dosa sini. Padahal Nabi tidak pernah berbuat dosa. Kalaupun beliau berbuat salah, langsung diampuni Allah. Itulah beliau disebut maksum, orang maksum mengaku dosanya paling banyak. Kita yang berbuat hari-hari dosa, maaf tidak mau mengakui, kenapa? Kan Tuhan sendiri yang berbuat buruk itu kepada kita. Nah, ini membongkar, melawan tirai-tirai takdir yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahasia Tuhan. Nah, ini orang ma'rifatullah. Bagaimana orang ma'rifatullah? Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ma'rifah dengan akal pikirannya sendiri. Waqad awwalu annal murad minal umami fil hadisi muzmail anasir. Ketahuilah maksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, allazi tawalladu minhu kuyal basariyah,
yang ditetapkan Allah sejak lahir seseorang, yaitu pada perut bumi ditetapkan Allah takdirnya masing-masing. Bi makna turab, itulah makna turab tanah, wal mad dan air, majhar, majharus sa'adah, tentang majhar sa'adah. Di perut ibu itu tadi ditetapkan takdir itu, ditentukan sudah di perut ibunya bahagia dan derita. Itu laksana seperti anasir di sini. Anasir itu unsur manusia, unsur kehidupan ini empat kemarin. Air. Apa lagi? Api. Api lagi? Angin. Tanah. Empat anasir. Itu maknanya ada dalam diri kamu sendiri juga, jasek. Nah ini. Patura polma. Adapun tanah dan air, majharu sa'adah, itu menggambarkan sa'adah, kebahagiaan. Tanah dan air. Tanah dan air itu menggambarkan kebahagiaan. Jadi pian enak meninggal dunia dimasukkan ke mana? Dua jalan, bila tidak ke dalam air, di kapal atau di pesawat, meninggal bukan? Jatuh di laut, masuk ke mana? Air. Satunya adalah tanah. Bahagia mananya? Satu. Dalam diri kita bila banyak tanah dan air, bahagia kita. Bila banyak yang satunya api dan angin, ya Allah sudah tahu. Bila banyak angin, ya nampak kantut harus tak. Bila banyak api bang, memusuhi orang juga kerjaan. Berlapis-lapis, senang memusuh aja orang. Dikit-dikit, musuh. Palu yang dipakai naik bis, dipakai kedinginan. Oh, dia anak. Siapa nih jar tiup-tiup angin nih di belakang nih jar? Jadi dia orang di belakang asih yang niup tuh. Bungol pada asih nih jar, kenapa tampar kena asih nih jar? Tidak tahu dengan asihnya. Dingin aja lah. Asih meniup lah. Nah, kenapa kalah aja terus kebanyakan api lah. Li'anna huma muhyiyan wa munbatan. Karena sifat tanah dan air itu menghidupkan. Wamun bitan dan menumbuhkan. Nyala tanah menumbuhkan, menghidupkan. Al ilmu wal iman wa tawadu fil qalbi. Seperti juga ilmu dan iman dan tawadu, hati yang rendah hati, fil qalbi, itulah bagaikan iman, itulah juga ilmu, itulah bagaikan tanah dan air. Wa amanar, adapun api, warih dan angin, pal akis, pal apas, bagaikan terbalik, al aksu, pal aksi, dia seperti al aksu, dia terbalik dari perumpamaan tanah dan air. Subhanallah. Li annahuma muharrikan, karena keduanya itu menggambarkan membakar, wa mumitan, dan mematikan. Nyawa api ada, dapat nyangin ribut, makin membesar enggak? Besar, rumah orang habis dibakarnya. Ya Pak, angin ada? Coba kalau tidak ada angin. Ya Pak, mati gak apinya? Mati apinya. Coba lah, bila ada. Apa lu yang melihat, anu Bipay api kecil, Bipay dikantutinya Bipay. Disambar api, disambar api. Wah, ya Pak lu membesar api malah dikantuti nih keluar angin. Nah, Pak lu tidak mengerti dia. Pasubahana Maha Suci Allah, man jami'a baina hadir anda di pijismi wahidin kama yasmahu baina mahwanat. Maha Suci Allah, jazai. Tuhan mengadakan perbandingan dua keadaan di tubuh kita itu saling bergolak, saling perang memerangi, tapi menjadikan kita seimbang. Api itu juga ada juga manfaatnya, kita bisa hidup. Coba kalau nya orang kedinginan tuh kan apinya kurang kan? Mempekunya tubuhnya. Musim dingin lah. Nah, musim dingin Bipay lalu memaraki bini aja di rumah, bina sayang-sayang non bini. Musim dingin. Karena musim panas bina memarahi istri aja terus. Kamaya cuma ubayna ma'wanar, bagaikan Allah menggabungkan antara air dan api. Wabayna nur wa jurma, bagaikan antara cahaya dan kegelapan. Fisahabi, dalam awan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 12, huwallazi yuriikumul barqa khaufan wa tama'an. Dialah Allah yuriikum, yang memperlihatkan kepada kamu al-barqa khaufan, kilat,
sehingga engkau menjadi rasa takut timbul, wa tama'an, dan penuh harap perlindungan kepada Allah. Wa yunsiu sahabu siqala, itulah Allah yang memancarkan, yang melahirkan awan itu berkembang. Ya, awan itu memberat menjadi apa? Menjadi gelap, mendung-mendung, airnya turun hujan. Quran surah Ar-Ra'd. Subhanahu wa su'ila Yahya ibn Mu'az ar-Rajim. Syekh Mu'az ar-Rajim ditanya, "Bima araifallah? Bima arafallah? Bagaimana engkau mengenal Allah?" Faqala, "Yasma'u bainal andad." Aku mengenal dua keadaan yang bertentangan, itulah aku mengenal Tuhan. Alam semesta ini ada baik, ada kita anggap baik, ada kita anggap buruk. Pada alam ini, berdirinya alam semesta ini karena ada pertentangan. Baik. Kita ini hidup di posisi keseimbangan. Panasnya sedang, dinginnya sedang. Yalah, panas dan dingin bergabung, inilah tubuh kita. Makanya ada orang agama Taoisme lah. Nah, Taoisme yalah, apa, panas yin dan yang, ya kan? Alam semesta ini keseimbangan. Itu membuktikan apa? Kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Haibah Allah. Aku mengenalnya, kata Mas Araji. Allah itu hebatnya bagaimana menyeimbangkan, menghidupkan manusia dan alam semesta ini. Itulah yang aku kagum kepada Allah. Tak bisa lagi akal aku bisa memahami. Disitulah aku ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nih hari-hari, tubuh kita nih empat anasir nih, di tubuh kita nih, yaitu kita tidak merasa, itulah kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita menyadari, subhanahu. Ini kira-kira kesimpulannya, bila engkau ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, perbanyaklah perbuatan kebajikan. Kebajikan itu mungkin tidak mesti harus dilakukan perbuatan tangan dan tubuh. Kita yang mungkin tidak banyak punya rezeki berlebihan, mungkin kurang bisa bersedekah, ya, mungkin kurang bisa membantu orang lain, maka perbanyaklah zikrullah. Zikrullah, mengingat Allah. Bagaimana mengingat Allah itu yang utama? Nah, nasihat di terakhir bagian ini adalah mengingat Allah itu adalah mengingat kebesaran Allah Subhanahu, kehebatan Allah, keindahan Allah. Itulah yang perlu diingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu diingat. Kebesaran, kehebatan Allah itu yang perlu kau pikirkan, renungkan. Itulah manusia yang benar-benar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, jangan menimpakan kesalahan yang ada sebagai perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Katakan bila kita berbuat dosa, semata-mata ini adalah perbuatan diri kita sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.